Soalnya kalau mandi kuda kan nggak mungkin. Mandi kuda. Mandi kuda kegedean. Kalau kucing kan imut. They fly baby, looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea high handler. Got your legs racing hard on vacation, no exaggeration. Ya gak apa-apa, laporin aja. Ya terus mau gimana, kan orang iseng juga. Mau bilang jangan juga, kan ini gak bisa megang semua orang gitu. Jadi kalau emang dilaporin, ya laporin aja. YouTube itu kan orang bebas berkreasi. YouTube itu kan punya polis lainnya sendiri. Kalau memang video tersebut tidak layak untuk ditayangkan di YouTube, orang YouTube juga pasti akan nge-ban dengan sendirinya. Kalau belum diapa-apain, ya berarti emang video ini gak kenapa-napa gitu aja. Kan channel YouTube itu kan sekarang menghasilkan uang juga, terus ya banyak benefitnya lah dari YouTube itu gitu kan. Nah, Niki juga pengen punya YouTube. Kenapa? Ya karena pengen, gimana ya, kalau di TV kan kita semua dibatasi pastinya. Ada KPI, lembaga lulus sensor dan sebagainya gitu kan. Kalau di YouTube kan Niki bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas melakukan apapun, yang penting masih di dalam jalurnya gitu kan. Buat Niki, kalau channel YouTube Niki dipermasalahkan dengan orang lain yang katanya komunitas, ya itu urusan mereka aja sih. Soalnya kalau mandi kuda kan nggak mungkin. Mandi kuda kegedean. Kalau kucing kan imut. Kenapa Niki kasih judul mandi kucing ya? Karena emang sengaja biar pada lihat channel YouTube Niki gitu loh. Isinya mah biasa aja.